selamat pagi. Ini jam 6 pagi waktu Bali. Kita lagi ada di bandara mau check in ke Jogja dan penuh banget kayak pasar. Nah, sana sebelah sana lewat. Tadi udah check in di line check in yang sama ada siapa yuk? Ada adeknya Sasha Stevenson dan kebetulan tadi malam aku nonton videonya dia yang produk beauty produk Indonesia. Dan senang aja sih ngelihat orangnya langsung pas keesokan harinya tadi. Orangnya baik dan mereka juga mau ke Jogja, mau naik Merapi katanya. Tapi Mamat gak ngobrol, aku aja yang ngobrol. Mamat nunggu di line check-in. Enggak, ya cuma senang aja apa ngelihat dan pengen ketemu Baby Z sebenarnya. Mau kemana bos? Transport, transport bos, transport. Cibulan. Transport, cip-cip. Lagi. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Yeah, udah nyampe Jogja dan kita lagi ada di hotel. Cuman karena check-innya baru bisa nanti siangan, jadi kita mau makan dulu. Aku pesen nasi jinggo. Terus nanti itu sebenarnya aku harapkan motor yang kita kirim dari Denpasar itu udah nyampe sini. Ternyata masih di dalam truk dan mereka belum bisa bongkar hari ini. Jadi baru besok dikirim. Dan sekarang aku lagi nunggu ini deh, rental motor. Rental motor di sini lebih mahal ya daripada di Denpasar. Aku dapat ini sewa Vario 125 dikasih harga 90. Kalau di Denpasar harganya antara 50 sampai 70 ya. Muhammad. Ya, jadi mau nyewa sehari dulu baru besok ngambil motor kita. Ini Muhammad ya pesan buah. Ya, abis ini mau makan lagi. Makan terus ya. Soalnya nanti baru jam 1 ketemu teman kerjanya Mamat yang dia bilang dia ada info sewa rumah. Jadi kita mau lihat-lihat rumah habis itu. Nasi jinggo, guys. Ini Rp10.000 aja. Nasi kucing sih kalau di sini, tapi dia bilang nasi jinggo. Pemirsa, ini di Yogyakarta ya. Hari tadi pagi sampai di sini jam 8. Baru kita beli helm yang baru. Sekarang kita mau coba soto Yogyakarta. Lanjut, jadi kita makan di soto Karipiro, Monipiro. Selamat makan. Selamat makan guys. Jangan lupa kerupuknya. Mamat nambah cuy, nambahnya mangkuknya diginiin aja lagi. Enak beb. Ini ya soto Jogja ini. A few moments later. Halo pemirsa, update hari pertama di Jogja. Ini udah malam ya, maaf tadi kita habis makan soto Kadipiro itu kita nggak sempat vlog karena kita keliling cari rumah ya. Iya, dan ada teman. Kebetulan dibantu sama teman kantor baru saya ya. Teman kantor baru ya. Tadi ya dia kami keliling-keliling Jogja cari. Bukan teman kantor sih, partner. Partner, kolik. Dari dan, apa? Dari balai kota. Pedma. Bapeda. Bapeda. Dan ya memang kita keliling-keliling Jogja cari beberapa rumah yang mungkin kami bisa suka ya. Tapi
memang susah karena banyak perumahan dijual atau udah penuh. Jadi kalau kontrak di sini kayaknya jarang ya. Ya bukan sih, mungkin kita juga baru hari pertama ya. Kemarin tuh ada salah satu viewer kita, Kevina. Halo Kevina. Halo Kevina. Yang info tentang perumahan itu, dan aku suka perumahan yang di sebelahnya sih, yang sebelumnya itu, sama perumahan yang di belakangnya itu lumayan bagus dan belum ada yang dikontrakkan. Dan areanya juga aku suka, adem, tenang gitu. Jadi enak. Jadi ya, harinya memang panjang dari jam 4 dari Bali sampai sekarang itu jam 7 ya, naik pesawat, jadi ribet di bandara. Ribet nyari Uber karena di sini Uber kan enggak bisa ngambil di bandara ya. Jadi kita harus jalan keluar, ngelewatin rel sampai ke jalan di Sucipto itu. Hari pertama di Jogja ya bagus sih kulinernya. Bagus, tadi siang saya coba soto yang Kadipiro ya, yang era pernah makan waktu masih mahasiswa ya. Jadi saya rasa seperti ya saya anak gaul Yogyakarta ya. Anak gaul enggak. Dan apa ya, waktu nyampe sini tuh nostalgia, memori tuh balik lagi. Dan kebetulan teman partnernya Mamat ini sama-sama SMA sama aku, karena kita sama-sama SMA dari SMA 8 Dela Yota 8 Yogyakarta. Jadi ngobrolin banyak tentang guru, walaupun kita beda angkatan jauh ya. Beliau udah angkatan satu dekade lebih di atas aku. Dan ya seru ngobrolin tentang sekolahan, tentang guru, tentang jurusan ya. Yang malah banyakan ngobrol jadinya aku. Mamat di belakang tidur aja dia. Ya untuk soalnya mungkin ya karena ya memang bertemu sama orang Jogja, jadi ada banyak yang mau di share itu ya. Semuanya yang dalam itu harus dilepas ya. Jadi sekarang kita lagi nunggu makanan dan kita lagi ada di warung makan Sunda dekat Pop Hotel ya. Dan ya, kita nginap di Pop Cimol ya, kita nginap di Pop karena memang kita suka Pop ya. Kalau di Bali itu kalau kita ke Air Terjun itu di Pop Singaraja juga ya. Dan memang, kebetulan Mamat kan bakal sering ke Balai Kota dan Pop Hotel cuma seberangnya Balai Kota, jadi tinggal jalan ya. Gampang sih, gampang. Oke sih pemirsa, nanti kita kasih lihat makanannya khas Yogyakarta ya. Sunda. Sunda itu Jawa Barat, Beb. Khas Sunda tapi dimakan di Yogyakarta. Jadi maafkan kalau kucil ya, udah. Sunda Jakarta. Ya dan maafkan juga ngomongnya ribet-ribet, benar-benar nih kepala pusing, lemah, letih, lus. Enggak boleh ngeluh, enggak boleh. Bray. Ya udah deh kalau gitu. Oke, pemirsa, mungkin kita tutup untuk vlog hari ini di Yogyakarta. Semoga kalian suka dan semoga kalian bisa rasa gimana rasanya tentang pindahan ya, dari satu tempat yang kita tahu Bali ke tempat yang kita kurang tahu di Yogyakarta. Walaupun banyak kita nggak banyak share ya, nggak banyak ambil footage tentang Jogja juga karena fokus banget tadi itu. Ya fokus ya. cari tempat yang baru ya. Doakan ya kita bisa menemukan sesuatu dan yang ya, benar-benar kita harapkan. Kami harap itu ya akhir minggu ini kita udah punya satu ide ya, mau tinggal di mana dan nanti kita bisa kontrak atau apapun aja. Oke pemirsa, semoga kalian suka video ini ya. Jangan lupa klik like, tulis komen di bawah kalau kalian punya rekomendasi untuk tempat tinggal yang baru, yang keren, yang mantap di Yogyakarta. Monggo. Dan jangan lupa yang paling penting, subscribe di channel Matera. Dadah pemirsa, terima kasih. Karena lagi pusing aku pesen wedang jahe. Kameranya berembun. Mamat jus wortel. Tanpa gula, tanpa susu. Karena Mat mau kulitnya bersinar. Lebay. Aku pesen nasi timbel. Ada ikan teri, ada ayam. Nih, terus ini ikan asin. Ikan asin jambal, terus ada sayur asam. Mamat suka banget nih. Sama Mat nasi goreng apa, Mat? Goreng ayam. Nasi goreng Mamat. Bon appétit, Beb. Buat makan. Manis. Oh baby, I love your madness, it's so hard.
baby.